Halo guys, apa kabar semuanya para pecinta drama Korea? Khususnya yang lagi nungguin episode terbaru dari Penthouse 3. Nah, kali ini beredar lagi spoiler tentang syuting hari ini. Kita lihat siapa dia, Ha Eun-byul. Terlihat syuting hari ini di sebuah taman di mana akhirnya dia bertemu dengan ibunya yaitu Chun So-jin. Akhirnya dia bertemu lagi dengan Chun So-jin dan kali ini dia udah sadar nih kayaknya. Tak hanya itu, dia pun bertemu dengan ayahnya yaitu Ha Eun-chul. Terlihat Ha Eun-chul dan juga Ha Eun-byul sedang melakukan proses syuting guys. Nah, bisa dilihat Eun-byul terlihat sangat dewasa dan juga cantik banget. Apakah ini pertanda bahwa Ha Eun-chul dan juga Chun So-jin akhirnya akan kembali bersama? Ini ada preview juga atau spoiler lagi dari Ha Eun-chul dan juga Ha Eun-byul. Dan ada lagi netizen yang melihat proses syuting tersebut mendengar, "Saya pikir saya mendengar spoiler besar, mari kita lihat di episode 8. Wah, kira-kira bakal terjadi hal besar apa di episode 8? Kayaknya sesuatu yang sangat mengejutkan. Oke, kita tunggu aja. Oh ya, ini kemarin juga SBS membagikan steel cut dari Jin Bun Hong yang nampaknya sedang mengamati sesuatu guys. Apakah dia sedang mengawasi gerak-gerik dari Ha Eun-byul ataukah sedang mengamati sesuatu dengan perintah Jo Dante? Oke, kita tungguin, semoga Ha Eun-byul cepat kabur deh dari Nona Jin ya. Nah, buat kalian jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.